Selamat sore teman-teman, masih bersama saya Blandong Elit dan masih di kediaman Bapak Gatot Pranoto, kolektor bonsai terbesar di Blora. Kali ini kita akan mereview salah satu bonsai beliau, yaitu bonsai serut. Kali ini serut on the rock. Langsung saja mari kita review bonsainya. Ini adalah bonsai yang saya maksud, pohon serut on the rock. Perhatikan di sini komposisi cabangnya dan juga batangnya sudah sangat ideal, dan ukuran daunnya juga sudah menjadi kecil-kecil. Gerak batangnya, keselarasannya dengan batunya itu juga sudah sangat ideal. Seperti teman-teman lihat semua bahwa di sini ada salah satu cabang tadi yang memang dibiarkan liar. Itu bertujuan untuk membuat satu cabang lagi yang baru, pembesaran cabang, pembentukan cabang baru. Nah, ini yang saya maksud, cabang yang sengaja diliarkan supaya tumbuh menjadi besar, karena diperkirakan kalau dengan gerak batang seperti ini dan penambahan cabang di sisi itu yang agak gede, itu akan menjadi sangat bagus, menambah pesona gerak batangnya. Nah, caranya seperti ini teman-teman, untuk biar cabangnya cepat gede, biar jangan diperoni. Sejak awal sudah dikasih kawat untuk membentuk geraknya, jatuhnya cabang. Kalau teman-teman tertarik dengan bonsai-bonsai di sini, jumlahnya sangat banyak karena bonsai ini juga diperjualbelikan. Nanti di kolom deskripsi akan saya sertakan alamatnya yang bisa di browsing lewat Google Map. Kalau tepatnya ini adalah di Jalan RA Kartini nomor 46, Blora, Jawa Tengah. Teman-teman silahkan dinikmati ini video yang ala kadarnya. Semoga bermanfaat. Kalau memang videonya ini dirasa cukup bermanfaat, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman biar menjadi banyak manfaat bagi teman-teman semua. Sambil kita nikmati ini, proporsional antara cabang dan batangnya sudah lumayan bagus. Selamat menikmati teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Oke, makasih.